Okay guys, sekarang kita dah masuk sekarang dah pukul 8 pagi. Aku masih lagi terkandas kat sini, tak boleh nak gerak pergi mana. Air masih naik, semua laluan masih ditutup. Kalau korang tengok kat belakang aku ni, sebab penuh lagi belakang. So yang yang ada kat sini kebanyakan semuanya yang terkandas dekat jalan besar dekat seksyen 20, seksyen 23. Banyak yang datang sini sebab diorang dah tak ada tempat, diorang tak boleh tunggu dekat dalam kereta ataupun apa, duduk kat tengah jalan lah, hujan-hujan kan. So terpaksa masing-masing jalan kaki jauh juga jalan untuk nak pergi ke masjid ni untuk berteduh. So tengok macam mana, aku akan ambil lagi untuk berita baru. Sebab tadi pun aku dah dapat info jalan masih tutup lagi, banyak yang tak boleh jalan. So kita terpaksa stay je lah. Di Bulatan Seksyen 21, Bulatan Persiaran Lampu Sempuan. Ni kalau korang tengok nampak, ni daripada Bulatan Tengku Sempuan nak menghala ke Seksyen 19, Seksyen 19, 18 dan macam ni. Memang air naik guys. Jom kita pergi depan lagi. Ni kilang Hap Seng. Dan ni kilang Chopi Maplair. Okay geng, so sekarang kita berada di Hap Seng. Kalau pasal sini memang tu lori gadinya habis. So kita nampak ada ruang jalan kat sini, kalau motor lepas lah, kalau kereta tak tahu lah. So kita nak menghala ke Pucung, kita cuba lah. Kilang Shopee. Cuba masuk air juga, habis lah. Cuba dia ikut tepi je. Boleh lah belawang. Cuma sadar. Okay geng, sekarang kita dekat sungai Kelang. Kita mengala ke Highcom Sungai Kelang. So ada banyak tempat lagi yang ada air, so kita cuba rendah juga. Jom guys, next. Tempat nombor 2 ni dekat dengan Shell, berhampiran dengan Tionam. So ini air ni dalam ke ni? Shell banjir. Baik, kita try masuk lagi. Ni dekat Shell Highcom.
sekarang kita berada di Proton. Kat belah sini pun tengok. So kita terpaksa basuh wrong way. Tengok Priuk Belanga semua ada lah. So kita cuba air naik guys sini. So kita pergi stesen seterusnya. Ya, ni Lebuh Raya Elite eh. Lebuh Raya Elite. Guys, satu hari yang penuh cabaran bagi aku, yang apa orang kirakan dalam sejarah lah. Rumah aku banjir sampai separuh lah, boleh dikatakan boleh sampai pinggang. So aku kena stay dekat masjid semalam dekat section 20. So hari ni gagal juga untuk balik ke Puchong. Tapi itulah, terpaksa main jahat sikit lah. Terpaksa main wrong way, redah-redah air. So sekarang kita dekatkan. So balik jom. Ok gang, sekarang kita berada di LDP Puchong, berhampiran dengan showroom Volkswagen ni. So kita akan redah ikut tepi ni. Sebab tak boleh ikut tengah ni. Memang kita di ke dalam lah. So jom. Dalam juga guys. Hampir mati motor aku. Hampir mati. Nasib baik lepas. Ni motor aku dah start blow lah. Kena. Main minyak dulu guys. Main minyak dulu. Motor dah mati. Boleh buat apa. Ni dah masuk ke kawasan rumah aku dah. So air dah suruh dah kota ni penuh ni. Air ni semalam. Tengok. So ni dah air dah surut sikit. Tengok habis. Ini apa ni, kedai-kedai burger. Kedai Cik Ayai Tot. Habis guys. So aku rumah aku. Pak. Alhamdulillah kita sampai juga rumah guys. Kita memang habis. Wow. Guys, bila rumah tu habis. Dah habis semua dah.
Sini jalan, jalan belakang sampai ya. So kita tengah kemas rumah lah kita dia. Guys, jumpa lagi. Kita settle rumah.